Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat UIM dan jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kita atas karunia Allah, atas kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semuanya, dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan termasuk kita semuanya umat yang senantiasa berusaha istiqomah ya menjalankan syariat yang dibawa Allah dan contoh-contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 2024 kelihatannya sudah dekat lah ya. Tahun politik hari ini sudah gejolak-gejolaknya sudah terasa gitu ya. Sudah banyak orang-orang berkumpul menjadi tim ses, tim sukses ya, baik terkait dengan calon maupun terkait dengan partainya ya. Mereka ada yang dengan sukarela ya, mereka menjadi relawan-relawan untuk kemenangan tokoh yang akan diusungnya ya, dan begitu pun juga ada yang mungkin berbayar lah ya, kalau misalkan memang tokohnya itu memiliki banyak ya, banyak uang sehingga bisa membayar orang-orang. Nah, sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melihat setidaknya ya apa yang dikatakan tim sukses ya, tim sukses untuk sebuah hal, tim sukses untuk kemenangan seseorang, tim sukses untuk politik dan yang lainnya ya. Dalam Islam pernah ada cerita atau pernah ada kisah ya. Kalau kita lihat itu dalam sirahnya Nabawiyah, ada juga tim sukses ya, dan Rasulullah dalam perjuangannya itu banyak dengan tim sukses tersebut. Ya, dan tim sukses tersebut maknanya adalah orang yang memberikan kesuksesan terhadap misi ya, misi yang akan dibawa atau misi yang akan diemban baik oleh kalau dulu ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau sekarang mungkin oleh tokoh politik yang ada di Indonesia maupun di luar negara seperti itu ya. Nah, dulu ketika Rasulullah SAW ya hijrah, dalam hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah, dari Mekah menuju Madinah ya, setelah proses 3 kali hijrah tersebut ya, yang pertama ke Habasyah, ke Ethiopia ya. Pernah para sahabat ya untuk menyelamatkan keimanannya, dia berangkat disuruh Rasulullah SAW untuk pergi ke Ethiopia atau ke Habasyah ya. Dan itu kemudian akhirnya tidak berhasil, meskipun Raja Habasyah itu menerima kaum muslimin, namun mungkin karena pertimbangan jarak ya yang terlalu jauh, terus kemudian usaha-usaha orang musyrikin yang kemudian tidak mau orang-orang muslimin pergi ke Habasyah, sehingga kisah terkait dengan hijrahnya ke Habasyah itu menjadi tidak betulan, kemudian kaum muslimin hijrah betul-betul ke sana. Kemudian yang kedua, hijrah ke Taif Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di Taif sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diterima. Rasulullah menyampaikan dakwah kepada kabilah-kabilah pembesar-pembesar di Taif tersebut. Namun kabilah-kabilah tersebut bukan menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun justru dia menyuruh para penjahat ya untuk menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gagal kisrahnya terkait dengan hijrahnya Rasulullah SAW ke Taif. Jadi ada dua ya. Dan yang terakhir, yang ketiga ini, yaitu hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah menuju Madinah. Setelah proses berapa lama gitu ya, kaum muslimin mendapatkan persekusi ya, olok-olokan dari orang musyrikin, kemudian disiksa oleh orang-orang musyrikin, diboikot ekonominya oleh orang-orang musyrikin, sampai terakhir yaitu ancaman pembunuhan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga itulah yang menyebabkan Allah memerintahkan untuk hijrah Rasulullah sallam dan para sahabat. Ya. Dan kita membaca dalam kitab-kitab sirah, buku-buku sirah Nabawiyah, maka kita akan temukan tim sukses dalam hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita akan mendapatkan tim sukses
yang kemudian bisa menghantarkan Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah dengan selamat. Itu tidak bisa dilepaskan dari keberadaan tim sukses ini. Kalau dalam bahasa sekarang, ya, dalam bahasa sekarang tim sukses ya ini ya. Dalam bahasa dulu mungkin tim yang mau berkorban untuk Rasulullah SAW. Dalam bahasa politik ya bisa dibicarakan lah, bisa dikatakan kalau hari ini itu adalah tim sukses. Mari kita lihat ya siapa saja yang berada dalam tim suksesnya Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah dari Mekah menuju Madinah. Yang pertama yang senantiasa sahabat yang senantiasa bersama Rasulullah SAW, sahabat yang senantiasa mendampingi Rasulullah SAW, sahabat yang senantiasa membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Abu Bakar Siddiq. Ya. Jadi Abu Bakar ini adalah seorang sahabat. Termasuk teman dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah orang yang kemudian mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Mekah dan kemudian menuju Gua Hira dan kemudian berangkat lagi menuju Madinah, maka Abu Bakar senantiasa berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, kalau kita lihat dalam beberapa kitab itu ya, kemudian Abu Bakar mendampingi Rasulullah SAW. Bahkan hampir ketemu orang-orang musyrikin, Abu Bakar cemas terkait dengan khawatir diketemukan oleh orang-orang musyrikin. Tapi kata Rasulullah SAW, ditenangkan oleh Rasulullah SAW dengan perkataan, ya Abu Bakar, jika dua orang yang di dalam gua, maka ketiganya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian Abu Bakar ini mendampingi Rasulullah SAW, bersama Rasulullah SAW terus gitu ya, dari Mekah sampai ke Madinah. Dan ini adalah tim sukses yang pertama dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar. Yang kedua adalah sosok anak muda, ya, remaja belasan tahun masuk Islam masih dalam usia muda, dan dia merupakan kerabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang kemudian menjadi khalifah yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ya. Apa tim sukses, apa yang sudah dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib ketika proses hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kita akan mendapatkan, ya, kita akan mendapatkan pengorbanan yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib adalah Ali bin Abi Thalib mau tidur di atas dipan, di atas ranjangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, padahal pada waktu itu ya rumahnya ya sedang dikepung oleh orang-orang musyrikin, ya. Dan memang keputusan orang-orang musyrikin pada waktu itu sudah bulat bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga anak muda ini, remaja ini, Ali bin Abi Thalib ini luar biasa keimanannya. Dia menggantikan posisi tidurnya orang yang akan dibunuh, yang kalau kita gambarkan berarti dirinya sengaja membiarkan dirinya untuk dibunuh oleh orang-orang musyrikin. Ya, dan ini yang dilakukan oleh Ali, ya. Tidur di atas tidurnya, tidur di atas divannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika orang-orang musyrik mengepung Rasulullah SAW, terus kemudian melihat ke jendela tersebut, oh masih ada itu Rasulullah sedang tidur seperti itu. Padahal Rasulullah SAW sudah pergi bersama Abu Bakar, dan yang tidur tersebut adalah Ali bin Abi Thalib, anak muda yang luar biasa ya. Dia mau menggantikan posisi tidurnya Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah ya kakaknya daripada Aisyah radhiyallahu anha, ya, yaitu Asma, ya, binti Abu Bakar. Ya, anaknya Abu Bakar Siddiq, Asma ini. Ya. Dan Asma ini menjadi tim sukses Rasulullah SAW yang ketiga. Ya, apa yang dilakukan oleh Asma? Asma melakukan upayanya menjadi tim sukses Rasulullah untuk hijrah dari Mekah Madinah adalah menghantarkan makanan. Ya, menghantarkan makanan untuk Rasulullah SAW untuk bapaknya. Ya. Dari Mekah, ya, kemudian sampai ke tempat-tempat Rasulullah SAW istirahat, ya, dan Asma lah yang mengantarkan makanan tersebut, ya, sehingga Rasulullah maupun Abu Bakar Siddiq itu tidak kelaparan dalam perjalanan. Dan Asma melakukan tersebut harus jalan puluhan kilometer tersebut dalam keadaan hamil besar, ya, dalam keadaan hamil yang besar, sehingga kalau kita lihat misalkan lah ya. Istri kita atau saudara-saudara perempuan kita atau ibu kita mungkin kalau sedang hamil itu nggak bisa apa-apa, ya, dia itu gerak ke kiri susah, gerak ke kanan susah gitu ya, berdiri nggak bisa lama, duduk nggak bisa lama, susah. Orang seorang perempuan yang sedang
hamil besar tersebut. Tapi ini yang luar biasa dari Asma binti Abu Bakar ini. Dia mampu jalan puluhan kilometer untuk mengantarkan makanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk Abu Bakar Siddiq, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjamin konsumsinya, terjamin makanannya selama perjalanan dari Mekah menuju Madinah. Dan ini tim sukses Rasulullah SAW yang ketiga dalam peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah menuju Madinah. Dan yang keempat, sosok yang keempat yang menjadi tim suksesnya Rasulullah SAW yaitu adalah Abdullah bin Abu Bakar Siddiq. Ya, yang keempat adalah Abdullah, anaknya Abu Bakar Siddiq. Ya, Abdullah ini seorang pemuda dan peranannya dalam menjadi tim suksesnya Rasulullah SAW, peranannya adalah dia menghapus jejak-jejak dari Rasulullah SAW dan Abu Bakar Siddiq, ya, sekaligus menjadi tajassus, menjadi mata-mata untuk Rasulullah SAW. Kaum musyrikin sudah sampai mana dikabarkan kepada Rasulullah dan kepada Abu Bakar, ya. Kaum musyrikin sudah sampai mana dikabarkan kepada beliau berdua, Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus dia menghapus jejak-jejak yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dulu ya metodenya ya untuk melihat itu ya jejak-jejak yang ditinggalkan, baik kuda maupun apa namanya? Unta maupun jejak kaki yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Siddiq seperti itu. Nah, dan ini dihapus oleh Abdullah bin Abu Bakar. Sekaligus Abdullah ini menjadi tajassus yang mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada Abu Bakar Siddiq. Ya. Dan ini dilakukan oleh mereka semuanya, sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tim sukses ini baik itu Abu Bakar Siddiq, kemudian yang kedua, ya, yang kedua itu adalah Ali bin Abi Thalib, yang ketiga adalah Asma binti Abu Bakar, ya. Yang keempat adalah Abdullah bin Abu Bakar. Empat sahabat ini, ya, empat orang-orang beriman ini melakukan semuanya dan menjadi tim suksesnya Rasulullah SAW agar Rasulullah SAW bisa hijrah dari Mekah menuju Madinah tidak mendapatkan bayaran sedikit pun, bahkan justru mengancam mereka semuanya, ya. Ali bin Abi Thalib terancam akan dibunuh, ya. Asma, ya, sampai ya seorang pembesar Quraisy itu menanyakan terkait dengan Rasulullah SAW dan Abu Bakar Siddiq itu kepada Asma, dan Asma menyembunyikan, dia tidak memberitahu Rasulullah SAW, sampai kemudian akhirnya ya Mu'ammud Jahal itu kemudian ditampar, Asma itu ditampar sampai antingnya itu terlempar, ya, seperti itu saking kerasnya tamparan. Tapi Asma tidak membocorkan rahasia di mana Rasulullah SAW dan Abu Bakar Siddiq. Dan Abdullah juga, ya, menjadi mata-mata orang-orang musyrikin itu penuh dengan resiko, ya. Jadi tim suksesnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada empat dalam hijrahnya Rasulullah SAW. Yang pertama Abu Bakar Siddiq, yang kedua adalah Ali bin Abi Thalib, yang ketiga Asma binti Abu Bakar, yang keempat adalah Abdullah bin Abu Bakar. Empat orang sahabat yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan mereka melakukan itu karena panggilan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan panggilan kepada keimanan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sama sekali enggak dibayar, enggak diiming-imingi oleh kenikmatan dunia, enggak diiming-imingi dengan apapun hari ini. Dan itu yang membedakan hari ini, ya. Ketika kita ingin mengosong pemimpin, maka tim suksesnya itu harus dibayar, ya, difasilitasi. Kalau bisa nanti deal-dealannya, ya, deal-dealannya yaitu mendapatkan komisi. Dan itu hari ini sudah terbukti, ya. Hari ini presiden sekarang, terus kemudian orang-orang yang terlibat dulu akhirnya menjabat komisaris, menjabat apalah dengan fasilitas dunia. Padahal, ya, tim suksesnya Rasulullah ketika hijrahnya itu tidak mendapatkan apa-apa, bahkan terancam jiwa-jiwa mereka atau semuanya. Maka ini adalah adab hari ini, ya, adab yang harus kita ambil seperti hari ini, ya. Jika ingin kita mensukseskan, ya, pemimpin yang muslim menurut persepsi kita yang terbaik untuk menjadi pemimpin negeri ini, maka memang harus didasarkan oleh kepentingan Islam, ya, bukan kepentingan pribadi, ya, bukan kepentingan keinginan kita sendiri, tapi harus didasarkan kepentingan kemajuan Islam. Dan itu juga harus dipelajari pemimpinnya benar-benar enggak berpihak kepada Islam atau tidak, ya, pemimpinnya ini yang akan diusungnya itu apakah dia mau memperjuangkan Islam
Ya, apakah dia mau bersama para ulama, ya para ulama, ya dikawal oleh para ulama, penasehat-penasehatnya para ulama sehingga menjadi negeri ini menjadi baik. Kalau memang itu ada, maka kita bolehlah menjadi tim sukses atau menjadi tim sukses para pemimpin tersebut. Namun jika pemimpin-pemimpinnya belum teruji keimanannya, belum teruji keislamannya, belum teruji terkait dengan wala terhadap Islamnya, belum teruji terkait dengan keberpihakan kepada Islamnya, kita hari ini capek-capek menjadi tim sukses, maka ujung-ujungnya akan kecewa. Ujung-ujungnya mereka akan menikung dari belakang dan tidak akan menyepakati komitmen-komitmen yang sudah disampaikan kepada umat Islam. Dari itu banyak terjadi ya. Betapa banyak hari ini pemimpin-pemimpin yang culas ya, yang awalnya oh saya mau memperjuangkan dan gini ya umat Islam, kepentingan Islam dan yang lainnya. Tapi kemudian akhirnya mereka melepaskan ikatan dengan umat Islam, kemudian mereka menilikung, bahkan kemudian mereka menjadi bagian daripada rezim yang kemudian tidak berpihak kepada Allah, tidak berpihak kepada Rasul, tidak berpihak kepada Islam. Nah ini sahabat umim yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan siapapun yang pengen menjadi tim sukses, belajarlah dari catatan tim suksesnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berjuang untuk Allah, mereka berjuang untuk Islam, mereka berjuang untuk Rasulullah SAW. Tidak ada kepentingan sedikit pun untuk mendapatkan kenikmatan dunia, jabatan, harta, uang maupun yang lainnya. Mereka sama sekali tidak pernah terpikirkan dan tidak pernah mereka inginkan selain daripada kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah SAW dan tegaknya Islam di muka bumi ini. Aku lukari hadir wa astagfirullah liwalakum sayyidul muslimina wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.